warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik seluruhnya yang ada di room SLB siang ini. Ketemu lagi kita di sesi ketiga setelah dari tadi mengikuti dari sesi pertama. Alhamdulillah kita akan belajar materi PJOK di sesi terakhir ini bersama dengan Kakak Tegar. Perkenalkan, Kakak adalah Dona Yulia Sari dari Jambi, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi. Sebelum kita mulai, Kakak akan bacakan kurikulum vitae dari Kak Tegar. Nama beliau adalah Tegar Rahmatia S.Pd., merupakan guru atau pengajar di SLB YPAC Bandung. Hari ini materi kita adalah senam irama. Demikian yang bisa Kakak sampaikan terlebih dahulu. Silakan ikuti pembelajaran kita pagi ini dengan semangat, dengan bahagia, dengan senang. Kemudian nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan di kolom chat atau mengangkat tangan. Ya, ada tanda tangan di sana, nanti akan kita hidupkan mic-nya. Baik, saya serahkan kepada Pak Tegar untuk memulai pembelajaran. Silakan Pak Tegar. Halo, selamat pagi anak-anak rumah belajar. Apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Pak Hos, share kontennya sudah belum? Kelihatan nggak? Sedang proses. Sedang proses ya, on proses ya. Ini dengar. Ini dengar, Mas. Si proses ya. Halo, anak-anak. Belum, Mas. Iya, Bu. Iya, belum. Udah. Halo? Iya, halo. Gimana kelihatan? Sudah share kontennya? Kalau di saya belum kelihatan. Di saya masih starting to share content. Ya, ini mohon maaf karena wifi-nya dari kemarin lemot, Mbak. Begitu. Atau kirim ke saya aja biar saya yang bukakan. Tapi di situ di layar kaca saya sudah. Sudah. Oke. Okay. Sudah kelihatan? Gambar sayanya bisa kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, anak-anak, selamat pagi. Kita bergerak ria ya hari ini ya. Silakan kalau yang punya musik di rumah, silakan setel musiknya ya. Bas, mau musik apa aja? Silahkan. Bentar. Ini agak buffering. Bentar ya, Mbak. Mbak ya. Dona. Karena ini wifi-nya dari kemarin lemot ini. Aduh, tidak biasanya ini. Mohon maaf. Tapi sudah bisa dimulai, Mbak. Sudah bisa dimulai, silakan. Tapi sepertinya belum jalan di saya. Ya, ini Mbak. Aduh, mohon maaf. Sayanya lagi... Saya tidak tampil, Mbak, ininya. Di saya juga tidak. Mungkin bisa dikirim ke saya atau bagaimana? Gimana ngirimnya? Ininya di... Oke. Okay. Di... Bukan, oh, nggak bisa kirim lewat WhatsApp ya?
Soalnya ininya di laptop ya. Iya. Biasanya enggak seperti ini wifi-nya hari ini, aduh. Mohon maaf. Pakai tethering hotspot aja, Pak, dari handphone. Mohon maaf ini. Ya, Pak, nggak apa-apa, santai. Adik-adik yang ada di room ini, ya, kita tunggu Pak Tegar processing videonya ya. Hari ini kita akan senam bersama Pak Tegar. Jadi, kalau ada musik-musik mungkin bisa dihidupkan nanti di rumahnya, ya. Adik-adik yang ada di sini. Sebentar, sabar ya. Mungkin sambil menunggu Pak Tegar, adik-adik ada yang ingin disampaikan, berbicara, boleh dihidupkan mic-nya. Ini ada 24 peserta di room SLB. Ada Rica, Mbak Rica ini, ada Riz Kadar, ada Samsi Warni, ada Adik Cynthia, ada SLB Setia Bak. Kemudian ada SLBN7, kemudian ada Suat Patona SPD, ini ibunya berarti, kemudian Sugar Sugiyarti. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum Pak Tegar selesai processing videonya. Ada Intan Sari, boleh dihidupkan mic-nya, kemudian kita dengarkan kalau ada yang ingin disampaikan. Bagaimana Pak Tegar? Ya ini mah masih prosesnya lemot sekali mak wifi-nya. Dari kemarin ini nggak tahu WiFi bermasalah. Semoga adik-adik semua di dalam room ini sehat-sehat semua. Kalau ada yang ingin bercerita, boleh boleh dihidupkan mic-nya sambil menunggu Pak Tegar selesai untuk processing video. Pada malu-malu sepertinya ya. Ini video ya, Pak Tegar yang akan ditampilkan? Enggak, bukan, Mbak. Ada tahap-tahapannya seperti itu. Biasa saya yang nanti yang praktek bareng sama anak-anak, tetapi video saya kelihatan enggak? Enggak ada. Video bapaknya kelihatan kameranya. Cuma yang ditampilkan enggak. Oke. Udah mulai ya. Ini layar laptop Bapak sepertinya ya. Ya, soalnya biasanya nampak sayanya gitu kan. Coba dulu sebentar ya. Mohon maaf anak-anak. Sabar ya. Sambil Pak Tegar membuka, saya akan
sapa adik-adik yang sudah menulis di kolom chat. Ada Dwi dari SLB Eka Mandiri Kota Batu, Jawa Timur. Halo Dwi, halo, sehat ya. Apakah Dwi ingin berbicara langsung menggunakan mic? Boleh, silahkan dihidupkan mic-nya. Ini Bu. Halo Dwi. Selamat SMP. Selamat pagi Dwi, sehat nak? Sehat ya. Di rumah aja ya. Nggak kemana-mana kan? Iya, kita harus semangat. Ya, COVID. Harus semangat. Iya. Terima kasih Dwi. Bagaimana belajar dengan Sapa DRB? Senang tidak? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Terima kasih. Semoga terus sehat. Semoga tetap mengikuti Sapa DRB ya. Praktekkan cuci tangan. Ya, praktekkan aja cuci tangan bagus. Boleh, boleh. Ayo. Ayo. Yang ada dasar asal bergerak aja boleh lakukan apapun, ya. Ya, tuh. Kata Pak Tegar, asalkan kita bergerak. Ayo, praktekkan cuci tangan. Ada musiknya enggak? Boleh, praktekkan cuci tangan. Kalau bisa praktekkan cuci tangan. Satu. Kemudian, dua, iya, tiga, pinter ya. Mana lagi? Mana lagi? Oh, iya, sebelahnya juga. Pinter, jempol. Keren, ya. Keren, keren, keren. Sudah bisa. Terima kasih ya Dwi. Malu ya? Oh, jangan malu-malu. Aduh, pintar sekali Dwi. Iya. Ya, Pak tampak Tegar gimana? Enggak? Tampak kelihatan itu kelihatan. Bapak. Belum ya? Belum, masih loading. Ya, lembut sekali ini di sininya. Boleh anak-anak. Ini susah saya ngirimnya juga lewat WA ke Mbak atau ke Mas Toto juga. Mungkin bisa pakai ini Pak, pakai suara aja, dijelaskan apa tahapan-tahapannya. Digerakkan dengan Bapak, kalau begitu nggak usah pakai slide, Bapak aja yang bergerak, kita lihat videonya Bapak. Ya boleh, tapi ini saya tidak bisa melihat apa yang di sayanya pack-packnya tidak ada. Oke, kalau kalau begitu ya. Boleh kita anak-anak semua kita berdiri ya. Semua kita berdiri, kita mau waktu yang tersisa ini.
Di slide-nya mungkin. Ayo Bu, Pak Tegar, slide-nya mungkin di ini dulu, slide-nya, slide Bapaknya di stop sharing aja dulu, jadi biar kita lihat Bapaknya. Ini lagi juga sharing. Lagi stop ya, stop sharing ya. Kan di, kalau di kita kan nggak kelihatan, hanya layarnya saja. Ya, stop sharing, jadi kita lihat Bapaknya aja. Gitu. Ya, boleh. Ya, stop sharing aja. Stop sharing. Bentar, Mbak. Stop sharing. Ya. Ayo berdiri seluruhnya ya. Nah, semuanya sudah berdiri itu. Adik Aser, kemudian Dwi. Nama saya Dwi. Ayo Dwi, berdiri Dwi. Aser ini namanya Aser di sini, jadi kita panggil Aser Dwi ya. Maaf, lupa sama kakaknya. Iya, Ayo, yang lain mana ini? Oh, sudah berdiri semua, Pak Tegar. Ayo, kita mulai. Siap-siap, sama kakak nih. Kakak cantik. Kakak cantik. Halo, Pak Tegar. Halo, Pak Tegar. Ya, Dwi, sambil Pak Tegar mulai, kita sapa lagi yang lain. Ada Cynthia dari SMA LB Banyuwangi. Halo, Cynthia. Halo. Mana kameranya dihidupkan, kemudian berdiri juga. Kemudian ada namanya Mita Fauzan dari SLB Negeri 1 Kota Bengkulu. Halo, Mita. SMA 10, SMA kelas 10. Ya, Pak Tegar bisa kita mulai, Pak Tegar? Ayo anak-anak udah nggak tahan untuk bergerak. Kita kelihatan videonya Pak Tegar kalau dari sini. Ayo semua tangannya di atas, ikutin Pak Tegar. Oh, kemudian. Nggak pakai musik, Pak. Biar enak, Pak. Ke kiri. Harusnya pakai musik nih, Pak. Dihidupin musiknya di Bapak. Ke kanan. Ke mana lagi, Pak? Oh, angkat kakinya. Angkat kakinya diangkat. Berarti kakinya. Nah, itu. Kakinya di. Angkat ya, Intan Sari Pauzia. Ayo, berubah. 8. Oke, ganti. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ke belakang. Ke belakang kakinya. Aduh, saya harus ikut juga ini. Pinter. Oke. Apalagi? Ada jaringan juga. Pak Tegar nggak ada suaranya, nggak kedengaran loh. Kasih musik, Bu, biar anak-anak semangat. Iya, harusnya dikasih musik ya. Iya, biar anak-anak semangat. Ini anak istimewa. Iya, Pak Tegar, bikin musik di sana dong, Pak Tegar. Kalau dari saya kedengaran nggak ya? Saya cari musik dulu. Adiknya saya, musiknya silakan boleh di rumah masing-masing. Kedengaran kah? Ada musiknya kedengaran? Enggak kedengaran. Kedengaran ya, ini maaf. Aduh, wifi-nya lemot ini. Kalau saya kasih musik apa ya? Boleh itu, kasih musik. Dengar. Hore, ya mau. Kita mulai jalan di tempat ya.
Kita mulai jalan dari 8. Hitung sampai 8. 3. Juga ini. 5. 6. Ya, musiknya. 8. Saudara. Sudah hitungan sampai 8. Oke. Ah, gede musiknya itu. Kedengaran kah? Kedengaran, kedengaran. Ya, semua tangan di pinggang, semua tangan di pinggang. Kita mulai step ke samping ya, satu kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kanan kiri aja. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima. 8. Oke, setelah itu kita sentuh tumitnya. Oh, masih ke depan ya. Masih depan, depan ya, tumitnya ya. Oh, tumitnya sentuh ya. Tuh. Wah. Oke. Oh. Ini masih gerakan kaki. Oke. 7. 8. Oke, sekarang masih. Sekarang tekan. Jempol kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih gerakan kaki ya. Kalau tidak terlihat kepala bapak atau wajah bapak, tidak apa-apa ya. 3, 2, 1. Oke, kita double step samping kiri ya atau kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 2. 1, kiri ya. 2, 3. Sudah 8 hitungan. Double step. 3, 4, gantian. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita coba langkah ke depan. Kita berjalan ke depan. Jalan ke depan. Tangan tetap masih di pinggang. Oke. Sekarang terlihatnya dari samping kaki bapak. Angkat. Diangkat. Kita hitungan ke 8. Sekarang kita tenang ke depan. Tenang ke depan. Hitungan sampai 8. Kalau sudah cukup 8 hitungan, maka kita squat. Oke. Oke, sudah 8 hitungan, kita angkat. Tangan tetap masih di pinggang. Bisa, bisa, gitu. Assalamualaikum Kak Seto, Pak Tegar.
Halo. Waalaikumsalam. Halo. Pak Tegar, halo. Mungkin bisa berhenti sebentar, Pak Tegar? Pak Tegar, mungkin bisa berhenti sebentar. Tegar, Pak Tegar. Halo, ini sudah ada Kak Sito bergabung bersama kita. Halo, Pak Tegar. Ya, halo. Sebentar. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Sito. Selamat pagi, kakak-kakak semua. Kak Sito, ini adalah room Vicon Sapa Duta Remo Belajar untuk Satuan Pendidikan SLB yang diikuti oleh anak SLB yang hebat dari seluruh Indonesia. Jadi di sini sudah ada Pak Tegar dari SLBD YPAC Bandung yang menyampaikan materi, serta ada Ibu Moderator, ada Ibu Dona Yulia Sari, beliau adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sultra ya Bu ya? Saya Jambi Pak. Ya, Bu. Oh Jambi ya, tahun 2019. Mohon izin Kak Sito mungkin bisa menyapa anak-anak kita, para anak-anak yang luar biasa ini dari seluruh Indonesia. Kak Sito, kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat adik-adik yang hebat-hebat, yang luar biasa. Salam, selamat datang. Mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa ke tempat adik-adik semua. Apakah di Jambi, di Bandung, di manapun juga. Saya ingin rindu bertemu dengan adik-adik semuanya yang hebat-hebat semua. Ya. Terus rajin belajar, terus berkembang, dan kemudian bisa sukses untuk masuk. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto sudah berkenan berkunjung. Terima kasih. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Tegar bisa dilanjut materinya. Terima kasih Bu Dona. Silakan. Setelah jalan V, sudah hitungan ke-8 jalan V, kita melangkah ke samping. Tangan masih di pinggang, karena ini pertama gerakan kaki semua ya. Adik-adik dari seluruh Indonesia yang ada di room sahabat rumah belajar, yang ada di room Sapa DRB, kita lagi senam dengan AA Tegar. 4, 6, 7, 8. Ayo ke sana, suat fotonya. Langkah. Ibu-ibu gurunya boleh ikutan, bapak-bapak gurunya juga boleh ikutan. Lumayan ini keringatnya. Cukup. Tuh, belakang. Belakang tuh.
3, 4, 5, 6, 7. Oke, naik sekarang. Angkat kakinya. Oke, cukup. Siap ya, gerakan tangannya di depan dada. Hup, sekarang ke tangan nih. Hup, depan dulu. Hup, dua. Siap, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tujuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dibuka. 4, 5, 6. Dibuka lagi tangannya. Kuat ternyata. Oke, masih di depan dada, kita angkat ke atas. Oke, sekarang pindah tangannya ke samping. Ya, hilangkan. Oke, kita ulang dari gerakan pertama. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 2, 3, 4, 5. Up, turun.
Halo. Ya. Aduh. Habis napas saya, Pak. Anak-anak mana ya? Luar biasa. Mana ya? Itu anak-anak ada itu, ada si Dwi, ada Intan Sari. Semuanya sepertinya masih mengikuti. Oke. Baik, ya. Udah selesai. Udah selesai kita praktek senam irama. Mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pagi ini senam irama. Ya, tapi tadi kita langsung praktek ya. Keren sekali. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, Ak Tegar? Ya. Ak Tegar mohon maaf ini ketidaknyamanan ya anak-anak. Oke, sekarang Bapak punya pertanyaan nih. Ya. Siapa yang bisa jawab? Mbak, kayaknya nanti bisa ditulis siapa yang bisa menjawab ya. Langsung saja. Apa manfaatnya olahraga? Ayo. Oh, jadi ini jadi kuis apa di Ki Hajar ya? Kuis apa di Ki Hajar kita? Oke, kuis apa Ki Hajar nomor 1? Kesehatan. Tegaga. Kesehatan. Tegaga. Itu. Mungkin harus sesuai dengan ini ya. Mungkin harus sesuai dengan aturannya. Kuis siapa Ki Hajar 1 ditulis di kolom chat ya. Ditulis di kolom chat. Ki Hajar 1 jawaban apa gitu ya. Ki Hajar 1 kemudian tuliskan jawabannya. Oke, begitu. Apa tadi pertanyaannya? Tadi Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Ayo diulang Pak Tegar. Ayo, manfaatnya berolahraga apa ya adek-adek? Manfaat berolahraga Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Silakan ditulis. Biar sehat. Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Ya, sesuai kesepakatan, harus sesuai format, ditulis di kolom chat. Ki Hajar 1, ya, Ki Hajar 1 sama dengan jawaban. Ya, belum ada yang menjawab dengan sesuai format. Ki Hajar 1 sama dengan jaga kesehatan. Oke. Sudah ada yang menjawab, Ak Tegar, dari adik kita Intan Sari. Betulkah jawabannya, Ki Hajar? Jaga kesehatan, betul? Jaga kesehatan. Kesehatan. Jaga kebugaran ya. Kebugaran, kesehatan, bisa. Salah. Iya, jaga kesehatan untuk format yang betul, silakan dikirim ke saya. Untuk adik kita Intan Sari, ya. Intan Sari, jawabnya Ki Hajar 1 sama dengan jaga kesehatan. Boleh dituliskan Intan Sari nama, kemudian nama sekolah, kelas, kabupaten, nomor HP, dan providernya. Oke, Ki Hajar, silakan dituliskan ya. Sekarang kita lanjut Ki Hajar 2. Ki Hajar 2. Sebentar, Pak Ak Tegar. Oke, Ki Hajar 2, silakan. Ya, yang mudah saja. Yang mudah saja ya. Yang mudah nih, yang Ki Hajar kedua. Ya. Ki Hajar kedua yaitu apa yang tadi sedang dipraktekan? Ya, apa yang tadi sedang dipraktekan? Tuliskan Ki Hajar sama dengan... Oke, Ki Hajar 2 sama dengan senam. Betul atau enggak itu, Ak Tegar? Betul. Betul ya. Ayo, senam apa? Belum tepat. Ayo. Ayo, cepat dituliskan di kolom chat. Dituliskan di kolom chat. Halo. Ayo, Ki Hajar 2, senam irama. Coba kita lihat Ki Hajar 2, senam irama yang betul adalah
Siapa ya? Oke. Cynthia. Cynthia. Iya, Cynthia. Silakan Cynthia dituliskan. Senam irama ya, Cynthia, betul. Senam Irma. Oh, belum betul berarti. Jawabannya senam irama. Ayo, belum ada yang menjawab betul. Ini typo atau bagaimana ya, adik kita Cynthia? Ayo ditulis ulang, belum benar jawabannya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Jawabannya Ki Hajar 2, senam irama. Oke, silakan Cynthia ya. Cynthia dituliskan nama peserta, namanya, nama sekolah, kelas, kabupaten, nomor HP, dan provider. Oke, kita lanjut Ki Hajar 3. Kuis Ki Hajar 3. Ini sebutkan 3 aja ya, 3 gerakan senam tadi apa aja? Ayo, sebutkan. Contohnya seperti tadi mengangkat kaki. Okay. Ada apa lagi? Atau jalan di tempat, apa lagi? Silakan. Oke, silakan dituliskan Ki Hajar 3 jawaban. 3 gerakan yang dilakukan saat kita senam tadi. Ayo. Lempar. Dituliskan untuk kuis Ki Hajar 3. 3. Kita harus belajar. Angkat tangan dan angkat kaki. Betul atau enggak? Yang lain ya, Cynthia enggak bisa jawab lagi ya. Cynthia tadi udah betul soal kedua, dituliskan nama-nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, dan nomor HP-nya di sini. Oke, Ki Hajar 3. Yang Miftah. Pertama, jalan di tempat. Miftah, kedua, angkat kaki. Yang betul nih. Miftah. Oke, Miftah. Silakan Miftah dituliskan namanya, nama sekolah, kelas, kabupaten, nomor HP, dan provider. Baik, untuk Cynthia dan Miftah, kakak tunggu ya nama-nama lengkapnya dan data-data yang tadi diminta untuk diberikan pulsa Rp25.000, tapi nanti, bukan sekarang. Ya, sabar ya, kita akan kirimkan data-datanya nanti bulan Mei, insyaallah dikirimkan pulsanya. Oke, A, Tegar, mungkin kita udah mau sampai di penghujung. Saya ikut-ikutan Fatwa atau jadinya. Ya silakan disimpulkan. Ya, pertama Bapak atau A Tegar tadi kayak moderat host tadi, ya A Tegar nih memohon maaf teknisnya nih wifi-nya dari kemarin lemot, ya, jadi tidak bisa maksimal menyampaikan materi, mohon maaf. Seiring waktu yang sempit kita maksimalkan di sini. Pesan Bapak cuman jaga kesehatan untuk semua dan tetap di rumah. Iya, Pak. Pak, kalau keluar memakai masker ya, iya, untuk Pak. Ya. Iya. Jangan dulu main-main jauh ya. Main jauh. Iya, tetap berolahraga di pagi hari ya. Jemur. Seperti itu. Jemur. Untuk meningkatkan. Jemur itu katanya. Dan imun kita. Oke, Bapak akhiri pembelajaran PJOK ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk